Blood Pink, Light Up the Sky tunjukkan perjuangan member sejak masa trainee. Netflix baru saja merilis film dokumenter girl group asal Korea Selatan Blackpink, Light Up the Sky pada 14 Oktober 2020. Dalam dokumenter garapan sutradara Carolyn Suh, film tersebut menunjukkan kerasnya perjuangan para member Blackpink sebelum menjadi salah satu grup idol yang mendunia. Dalam jumpa pers yang digelar Selasa, 13/10, keempat member Blackpink, Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa menggambarkan betapa mereka ingin berbagi tentang perjalanan panjang mereka lalui sejak masa trainee dan hal itu tergambar jelas dalam film. Kami selalu bertanya-tanya apa cara terbaik untuk berbagi perjalanan yang kami lalui, melalui kesempatan yang baik, kami bertemu dengan Carolyn Suh. Setelah berbicara dengannya, kami menjadi percaya diri. Film dokumenter ini akan dirilis dengan cara yang menarik, ujar Jennie. Terkait kehidupan selama masa trainee, Jennie yang menjadi member terlama yang menjalaninya mengatakan jika film ini menjadi caranya menikmati masa-masa sulit menjadi seorang idol. Saya ingin mengatakan pada diri saya untuk menikmati momen ketika menjadi trainee. Saat itu, saya tidak tahu bagaimana menikmatinya karena sangat ingin melakukan yang terbaik selama evaluasi bulanan. Karena hari-hari itu, kini kami bisa melakukannya dengan baik sekarang, dan begitulah Blackpink ada saat ini. Jadi saya ingin meyakinkan diri sendiri jika saya bekerja keras, saya akan menjadi Blackpink, jelas Jennie. Kami selalu bertanya-tanya apa cara terbaik untuk berbagi perjalanan yang kami lalui, melalui kesempatan yang baik, kami bertemu dengan Carolyn Suh. Setelah berbicara dengannya, kami menjadi percaya diri. Film dokumenter ini akan dirilis dengan cara yang menarik, ujar Jennie. Terkait kehidupan selama masa trainee, Jennie yang menjadi member terlama yang menjalaninya mengatakan jika film ini menjadi caranya menikmati masa-masa sulit menjadi seorang idol. Saya ingin mengatakan pada diri saya untuk menikmati momen ketika menjadi trainee. Saat itu, saya tidak tahu bagaimana menikmatinya karena sangat ingin melakukan yang terbaik selama evaluasi bulanan. Karena hari-hari itu, kini kami bisa melakukannya dengan baik sekarang, dan begitulah Blackpink ada saat ini. Jadi saya ingin meyakinkan diri sendiri jika saya bekerja keras, saya akan menjadi Blackpink, jelas Jennie. Di film ini, para member pun berbicara dengan bahasa yang beragam, yang mana keberagaman tersebut merupakan hal unik dan istimewa yang dimiliki Blackpink. Kami ingin menceritakan kisah kami dengan jujur, jadi kami masing-masing berbicara dalam bahasa yang paling nyaman untuk kami. Jennie dan saya dibesarkan di negara asing, jadi kami berbicara dalam bahasa Inggris, dan Liz berbicara bahasa Thailand. Kami berbicara dalam banyak bahasa, dan saya pikir keragaman itu mewakili kami, jelas Rose.